Dengarin aku, Nda. Dia itu cuma bos aku. Iya, Mas. Aku percaya kok. Makasih ya sudah ngertiin aku. Aku bangga punya kamu. Besok dia ngajak makan. Kamu ikut ya? Enggak, Mas. Aku malu. Aku butuh kamu temenin aku, Nda. Biar kamu gak salah paham lagi. Jadi kamu ikut ya? Ya udah deh, iya. Boy sering cerita tentang kamu loh ke aku. Ternyata aslinya kamu cantik ya. Makasih. Ini, aku ada hadiah buat kamu. Enggak usah. Pasti mahal. Udah, kamu ambil aja, Nda. Bilang makasih ke Bu Bella. Makasih ya, Bu Bella. Boy, kalau ini buat kamu. Kamu lihat dulu ya. Kacamatanya terlalu mahal, Bu. Saya nggak bisa terima barang ini. Udah, Boy. Nggak apa-apa. Saya beliin kacamata ini khusus buat kamu. Kalau kamu nggak mau, kamu bisa buang aja kok. Atau kamu mau saya bukain dulu biar kamu bisa lihat? Nggak usah, Bu. Udah, nggak apa-apa, Boy. Kamu tuh emang cocok pakai barang-barang yang mahal. Kalau gitu, makasih ya, Bu. Iya, Boy. Sama-sama. Nih, kamu ambil dulu ya hadiahnya. Kamu suka, kan? Gimana, Nda? Hadiahnya bagus, kan? Iya, bagus. Kalau gitu, saya ke toilet dulu ya, Bu. Aku temenin ya, Mas. Udah, nggak usah. Kamu temenkan Bu Bella aja ya. Kelihatannya kalian berdua itu nggak cocok. Bukan urusan. Jangan egois gitu dong. Kalau Boy sama aku, Boy pasti bisa lebih bahagia. Boy itu juga pasti butuh banyak uang. Mas, Boy itu nggak kayak gitu. Dia sederhana dan pekerja keras. Boy itu nggak bakal sukses kalau masih kamu yang nyemangatin dia. Dia itu butuh sosok kayak aku buat nyemangatin. Karena aku bisa ngasih dia apapun. Kamu bisa ngasih dia apa? Oke, aku lepasin dia.